Bahan-bahan yang diperlukan adalah 2 ekor ikan rebus. Untuk bahan tumbuk kasar, 1 batang serai, 1 inci belacan, 2 ulas bawang putih, 5 biji bawang merah, 2 keping asam keping, 2 biji cili merah dan 6 biji cili padi. Untuk langkah pertama, tumbuk kasar bahan tumbuk menggunakan lesung batu. Untuk langkah kedua, goreng ikan rebus. Untuk langkah ketiga, gunakan kuali yang sama goreng ikan sebentar tadi untuk tumis bahan tumbuk kasar. Tumis sehingga bahan tumbuk menjadi kering dan sedikit garing. Tambahkan sedikit garam dan juga gula. Gaul sebati. Kemudian masukkan ikan yang telah digoreng. Gaul sebati, tapi gaul manja-manja je sebab tak nak ikan tu hancur. Kemudian boleh tutup api.